Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mawaddah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan jika kita berkoneksi dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. At-tasyarruf bil Qur'an, menjadi mulia dengan berinteraksi dan berkoneksi dengan Al-Qur'anil Karim. Jika kita menganalisa, Malaikat Jibril adalah malaikat yang sama dengan malaikat yang lainnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas istimewa dengan mengantarkan wahyu Al-Qur'an, maka di saat itu Malaikat Jibril diberikan gelar kemuliaan dengan Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, karena sebab membawa wahyu Al-Qur'an Karim. Kemudian wahyu tersebut diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, yaitu wahyu Al-Qur'an. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan juga pemimpin para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana sayyidul alamin yaumal kiamati wala fakhr, saya pemimpin bagi seluruh makhluk di hari kiamat namun saya tidak bangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar kemuliaan karena berkoneksi dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian umatnya Allah taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia, disebabkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita seluruhnya adalah umat al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kitab suci Al-Qur'an, maka kita berinteraksi dan berkoneksi dengan Al-Qur'anul Karim, kita menjadi sebaik-baiknya umat. Kemudian waktu diturunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzati, waktu tersebut terjadi di malam hari. Malam tersebut mendapatkan kemuliaan sehingga dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, yang Allah taala berfirman, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, disebabkan malam tersebut menjadi mulia, mendapatkan gelar kemuliaan karena diturunkan di malam tersebut Al-Qur'anul Karim. Dan juga orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baiknya kalian, itu memberikan gelar al-khairiyah, gelar orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, disebabkan berinteraksi dan berkoneksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketujuh daripada keutamaan-keutamaannya, ahlul Qur'an, orang-orang yang ahli di dalam Al-Qur'an, baik ahli secara ilmu, secara membacanya dan lain sebagainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hum ahlul Qur'an ahlullah wa khasatu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Nabi mengatakan mereka adalah keluarganya Allah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah? Nabi SAW mengatakan mereka adalah ahli Al-Qur'an, orang-orang yang ahli di dalam Al-Qur'an, mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjadi keluarganya Allah dan kenapa mereka menjadi orang-orang pilihannya Allah? Karena mereka berinteraksi
dengan Al-Quranul Kirim. Kemudian yang berikutnya, daripada keutamaan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan jika berkoneksi dengan Al-Quran, yaitu Hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka diberikan gelar kemuliaan di hari kiamat, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hamalatul Quran ma'al anbiya'i wal mursalina yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Para penghafal Al-Quran, mereka kelak dihimpun dengan para nabi dan para rasul di hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan ketahuilah, para penghafal Al-Quran, mereka bersama para nabi dan para rasul di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dikisahkan di dalam hadis Sahihul Bukhari dan juga hadis Sahihul Muslim, ada seorang sahabat bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau termasuk seorang sahabat yang sangat mencintai Al-Quran. Bahkan aktivitas sehari-harinya beliau banyak habiskan untuk membaca Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan Jibril turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa tugas khusus, yaitu membaca Al-Quranul Karim di hadapan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Yang memerintahkan Allah, yang membawa perintah tersebut Malaikat Jibril, dan yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membacakan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab membuka pintu. Kemudian dia bahagia melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bahagia. Ubay merasakan satu kesuksesan yang sangat besar. Akhirnya Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, sammani lak, apakah Allah Ta'ala menyebutkan namaku di hadapanmu?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am, Allah menyebutkan namamu di hadapanku," kata Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Nabi mengatakan, "Waqad dzukirta 'inda rabbil alamin," sungguh namamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubay pun berbahagia mendapatkan kemuliaan yang agung disebabkan Sayyidina Ubay adalah orang yang selalu berinteraksi dan selalu membaca dan selalu menjadikan Al-Qur'an menemaninya di dalam seluruh kehidupannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan daripada kemuliaan dengan kita banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, dan tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berinteraksi dan berkoneksi dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.